Satu calon jemaah haji asal Kota Padang gagal berangkat ke Tanah Suci karena meninggal dunia. Namun sesuai prosedur, maka keberangkatan yang bersangkutan selanjutnya akan dialihkan kepada anaknya. Dari 393 calon jemaah haji dari kloter 1 berasal dari Kota Padang telah memasuki asrama haji Padang. Menurut Kasih Haji Padang, satu calon jemaah haji gagal berangkat karena yang bersangkutan tutup usia dan digantikan oleh anaknya. Henry Yazid, Kasih Haji dan Umroh di Asrama Haji Padang mengatakan, setelah jemaah turun dari bus, calon jemaah haji tersebut kemudian memasuki asrama haji untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, lalu diberi gelang serta pembagian paspor oleh pihak imigrasi Padang. Ya memang ada jemaah Kota Padang itu ada yang meninggal kemarin, satu orang itu mungkin gagal untuk berangkat tahun ini. Dan sudah ada pengganti daripada jemaah tersebut untuk melaksanakan haji. Itu di kloter berapa almarhum? Itu di kloter 12, itu jemaah KBH Mitra Berjanda. Sementara itu, Teddy Hartadi Wibowo, Kepala Kantor Imigrasi Padang mengatakan, H-1 sebelum keberangkatan, pihaknya membagikan paspor kepada calon jemaah haji. Dalam kurun waktu sekitar 4-5 jam sebelum keberangkatan, petugas imigrasi sudah standby di asrama haji untuk melakukan stempel paspor dan pengecekan visa tiap-tiap calon jamaah. Hari ini, jadi ya H-1 sebelum keberangkatan, jadi ini kan nyangkut sistem one-stop service ya, jadi kita melayani untuk haji selain untuk masuk yang lainnya, termasuk imigrasi dalam pembagian paspor. Jadi kita laksanakan H-1 untuk berangkatan besok di tanggal 12 Mei. Tahun ini Embarkasi Padang akan memberangkatkan sebanyak 6.592 jamaah haji dengan rincian 4.806 jamaah Sumbar dan 1.702 jamaah dari Bengkulu. Jamaah tersebut akan diterbangkan dalam 17 kloter yang terdiri dari 12 kloter jamaah Sumbar, 4 kloter jamaah Bengkulu, dan 1 kloter jamaah gabungan. Daripada Sumatera Barat, Ara Wirkariwi, National TV melaporkan.